langsung saja kita akan kembali bacakan profil kedua petarung kita. Dari sudut biru ada petarung kelahiran Tangerang Banten berusia 24 tahun dengan tinggi 164 cm menguasai disiplin Aikido dan juga Sanda dengan rekor bertarung 2 kali menang dan 1 kali kalah. From House of Wars, The Racer, Akasha Rexy. Sementara dari sudut merah ada petarung kelahiran Kota Waringin Barat berusia 26 tahun dengan tinggi 156 cm menguasai disiplin Muay Thai dengan rekor bertarung 3 kali menang dan 3 kali kalah. From Astagobar, please welcome Orang Utan Boy, Aminuddin. Inspektur pertandingan Francino Tirta, Ketua Dewan Juri Max Metino, Juri 1 Wiwit, Juri 2 Gatut, Juri 3 Soma dan wasit kita Diki Jo. Fighter, let's fight. Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi setiap saat, dan bermain sportif. Let's go! Kembali ke sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, dewan juri, timekeeper, fighter ready, fighter ready. Fight! Yo, malam hari ini partai ketiga-tiga atau 48 kg. Oh. Langsung saja, Bung Francino. Ini berbahaya sekali, Bung. Yes, Rexy nampaknya kewalahan juga nih, Bung Francino ya. Lawannya seorang pegulat, Bung. Pegulat. Jangan sembarangan nendang, Bung. Ini yang terjadi, begitu nendang langsung ditangkap. Langsung ditangkap, langsung diajak ke catch control. Ini Aminuddin ini memang sudah panas sekali nih malam hari ini pastinya ya. Karena udah lama gak bertanding juga nih, Bung. Yes. Oke, Bung Sino, seperti apa nih melihat reaksi ditekan oleh seorang Aminuddin? Ini tekanan yang sangat dalam sekali pastinya. Ya, Aminuddin memiliki kekuatan seperti julukannya Orang Utan Boy. Orang Utan Boy. Jadi, Orang Utan. Yes. Tangkapannya, pelukannya, ground and poundnya sangat keras sekali, Bu. Betul sekali. Di sini kita melihat apakah Rexy memiliki ground fight yang bisa padan dengan mengimbangi ya, mengimbangi dari seorang Orang Utan ini ya. Yes, Aminuddin masih menekan, menekan. Ini poin sangat bagus sekali untuk seorang Aminuddin, Bu. Betul sekali. Kalau dibilang bagus banget, enggak juga sih. Tapi lumayan, karena dia berada di posisi atas. Yes. Setiap 10 detik dia mendapatkan poin. Tapi di sini yang lebih penting adalah striking, Bu. Striking. Kalau dia bisa memukul, dia bisa melakukan kuncian, itu jauh lebih besar. Betul sekali. Oke. Kita masuk ke round pertama kita di sisa waktu. Pelata, Bu. Baik sekali. Ternyata Angkasa Rexy luar biasa juga, disak Bung. Keluar. Bukannya keluar, Bung. Tapi hampir melakukan kuncian omoplata, Bung. Oke, hampir terjadi. Yes. Oh, tapi dibalikan lagi, Bung. Oke. Ini memang menggantungkan sekali pertandingan malam hari ini di partai ketiga kita malam hari ini. Atau 48 kg. Betul sekali. Cepat sekali tadi serangan omoplata yang dilakukan oleh Akasa. Tapi memang belum berhasil pasti ya, Bung Sino ya. Kalau berhasil dia udah tap. Oke, udah tap pasti malam hari ini. Yes. Kita lihat tekanan. Ini tekanan-tekanan membuat napas menjadi lebih sesak ya, Bung Sino. Pastinya, Bu. Yes. Belum terjadi sesuatu lagi dari seorang Rexy. Oke, masih di round pertama kita 48 tapi kilogram. Tapi di sini belum banyak serangan-serangan berarti yang dilakukan oleh Aminuddin, Bu. Dia berhasil di posisi atas, tapi belum ada damage yang bisa dilakukan oleh Aminuddin, Bu. Mungkin dia sabar, Bu. Oke, menikmati pertandingan malam hari ini. Ada satu cepolan masuk, Bu. Cepolan, ya. Itu tahun 90-an tuh cepolan. Yes. Karena gak terlalu keras, Bu. Dia terlalu keras. Keras. Tampolan. Tampolan. Keras kali ini, Bu. Ditampol, Bu. Oke, terus saja, menekan lagi. Rexy harus merubah. Elbow. Keras sekali, Bung. Rexy. Ini gak ada, ini. Rexy. Luar biasa, bahaya sekali, Bung. Ini keras, Bung. Rexy bisa KO, Bung. Oke. Dan katanya tempat, Bung. Bung Francino Tirta malam hari ini. Terlihat di round pertama kita, seorang Aminuddin. Orang Utan Boy. Wow, berhasil menyelesaikan pertandingan di round pertama kita melawan Rexy malam hari ini. Itu tekanan sangat besar. Kita lihat tayangan lambatnya sesaat lagi. Tadinya dia santai-santai, Bung. Begitu ada kesempatan, kita lihat tap out. Yes. Keras sekali, Bung. Ini elbow-nya, Bung. Bener. Ini sangat berat sekali, Bung. Karena betul sekali. Kena semua, Bung. Kena semua ya, Bung. Walaupun ketangkis, tapi tembus nih, Bung. Oke, langsung saja di stop oleh wasit. Langsung saja ini dia, wasit Diki Jo memperhentikan pertandingan di ronde pertama, menit kedua detik ke-38. Dengan kemenangan TKO menggunakan teknik ground and pound untuk kemenangan dari sudut merah, The Orang Utan Boy, Aminuddin.